pagi penonton setia Grabak TV, senang bisa berjumpa dengan Anda. Kali ini kita akan membahas salah satu kuliner tradisional yang berbahan dasar singkong, yang sudah menjadi salah satu makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki beragam macam kuliner. Salah satunya yaitu ceriping yang terbuat dari singkong. Salah satu industri pembuat ceriping singkong terletak di Desa Gabahan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Singkong merupakan makanan pokok ketiga setelah padi dan jagung. Tanaman ini dapat tumbuh sepanjang tahun di daerah tropis. Tanaman ini memiliki kandungan gizi yang lengkap, antara lain karbohidrat, lemak, protein, serat, vitamin B1, vitamin C, dan mineral. Dusun Gabahan sudah terkenal akan industri ceripingnya. Karena pekerjaan ini banyak dilakukan oleh masyarakat dan merupakan industri rumahan. Industri rumahan ini mendapatkan bahan pokok singkong dari ladang singkong yang ditanam sendiri. Masyarakat membuat ceriping singkong setiap hari. Dikarenakan bahan pokok ini harganya bisa naik turun tergantung cuaca. Proses pembuatan ceriping singkong ini pun cukup sederhana. Singkong digiling sampai halus. Setelah itu, singkong dihaluskan lagi menggunakan alat yang berbeda. Kemudian, singkong dipotong menjadi beberapa bagian dengan ukuran sekitar 15-20 cm. Terakhir, singkong dijemur di bawah sinar matahari selama 30 menit. Apabila singkong tidak kering dengan sempurna, ceriping bisa saja rusak dan tidak dapat dikonsumsi. Yang menjadi daya tarik tersendiri dari ceriping ini, masih menggunakan bahan-bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet. Makanan yang terbuat dari singkong yang dipotong tipis dan digoreng ini biasanya memiliki rasa asin dan aroma bawang dan gurih. Tetapi bisa juga dicampur dengan bahan dapur lainnya. Dan kini, banyak pengusaha ceriping yang mengembangkan ceriping menjadi berbagai varian, yaitu ceriping balado, ceriping asin, ceriping pedas, dan ceriping manis. Karena sekarang ini karena kurangnya bahan dan masih banyak lagi sebenarnya warga yang ingin memproduksi bahan ceriping tersebut, tapi dengan adanya kekurangan permodalan dalam hal itu. Karena dalam hal ini diperlukan permodalan, yaitu adanya bahan, adanya peralatan, mesin, dan sebagainya. Dan untuk bisa berusaha dalam pembuatan opak atau kerupuk singkong yang lebih dikenal yang namanya ceriping itu, memang harus membutuhkan bahan-bahan yang bagus dan juga membutuhkan tenaga-tenaga yang tentu saja yang ekstra. Khususnya bagi warga kami yang berada di Dusun Gabahan dan yang lainnya, mudah-mudahan khusus perusahaan ceriping atau opak yang sudah turun-temurun dari mbah-mbah dulu bisa dipertahankan, bahkan bisa lebih maju, bisa memproduksi lebih banyak dengan kualitas yang baik, lebih maju, bisa lebih menambah penghasilan, bisa mengurangi pengangguran, dan bisa mengurangi angka-angka kemiskinan. Makanya dari itu kalau bisa itu
dari pihak-pihak baik swasta ataupun pemerintahan, nah itu bisa memberi dorongan, memberi solusi agar usaha-usaha kecil menengah atau usaha perumahan di dusun-dusun seperti di Ngabahan ini bisa terrealisasi, bisa maju, berkembang sebagai contoh-contoh dari wilayah atau dusun-dusun atau yang lainnya. Dengan harapan bisa memajukan wilayah, bisa meningkatkan penghasilan, dan bisa mengurangi angka-angka kemiskinan. Cara konsumen untuk membeli singkong cukup dengan memesan ceriping singkong dari jauh-jauh hari agar disiapkan oleh pembuatnya. Dan untuk proses penjualannya, biasanya ada pelanggan lokal atau luar kota yang datang langsung ke tempat pembuatan ceriping untuk memesan langsung ceriping untuk dijual ke pasar atau ke warung-warung terdekat. Biasanya juga ada pembeli yang membeli ceriping singkong ini dengan keadaan mentah karena akan diolah lagi atau dijual kembali. Ceripingnya enak, gurih, terus harganya terjangkau, mudah diolah, terus dapat ceriping ini dengan mudah untuk pembelinya itu loh. Ya, semoga ke ceriping ini ke selalu lancar, jadi pamane seumpama saya mau beli ke selalu ada. Terus rasanya itu enggak berubah dulu, tetap seperti yang dulu. Ceripingnya itu tipis, jadi kalau dimakan itu renyah, gurih. Kalau sambil nonton TV, sambil duduk-duduk itu, buat mil-milan itu enak. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Hanya dengan Rp20.000 saja, Anda bisa mendapatkan satu pak ceriping singkong. Dari bapak saya, Mas, turun-temurun, sekitar 20 tahunan. Kayaknya ya kalau pas ketelanya itu pas dapat ketela yang tidak bagus, ganyong itu. Sukanya ya kalau pas kelmanya bagus, digarap enak itu. Gilingan mie listrik sama gilingan daging bakso itu. Sama rigen, sama mika, itu bumbung paron itu aja. Daripada nyari kerjaan susah, mending menekuni bapak saya ini. Ya tergantung, kalau pas beli ketelanya itu, Mas, kalau ketelanya pas mahal ya dapatnya sedikit, kalau pas murah ya banyak. Pas mahal ya nyampe 3.000, 2.700 per kilo. Harga normalnya 1.000, ya sekitar 2.000-an, Mas, kalau sekarang. Ya kalau sama pokoknya ya sekitar 500 itu, pokok ketelanya itu, pengeluarannya itu ya 200 sampai 300, Mas, buat modal ketelanya itu tuh. Ya kalau pas musim panas itu ketelanya bagus, keringnya juga lumayan mudah. Ya kalau pas ketelanya ganyong itu, kalau jadi gedok menyek, Mas, giling susah.
nggak bisa. Harapannya untuk bahan pokok ya murah aja lah, biar dapat hasil. Jika Anda ingin berkunjung ke tempat usaha pembuatan ceriping ini, Anda bisa menggunakan transportasi angkutan umum yang terletak di Terminal Grabak. Untuk tujuan dari Pasar Umum Grabak, Anda bisa lurus terus ke Jalan Grabak Cokro, Dusun Gabahan Bandaran, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Di sepanjang jalan Dusun Gabahan, Anda bisa langsung melihat berbagai industri rumahan pembuatan ceriping singkong. Ceriping singkong ini mempunyai harga yang terjangkau dan rasanya yang enak. Untuk Anda yang belum pernah mencoba ceriping singkong, Anda bisa langsung membelinya ke Dusun Gabahan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang.